Halo guys, jumpa lagi dengan Wawan si player gratisan di sini, dan pada video kali ini kita akan melakukan sebuah tutorial lagi, tutorial cara mengatasi error connecting di Growtopia. Ya, sebelumnya aku pernah bikin videonya tapi itu pakai VPN. Kalau yang sekarang enggak guys, cuman kalau yang sekarang kalian harus nambahin SIM baru cuy, atau kalian harus beli kartu ya guys ya. Oke, di sini aku Pak nunjukin dulu. Ya, di sini aku pakai kartu Tri ya guys ya, yang buat awalan ini. Nah, itu aku pakai kartu Tri, dan kalau aku pakai kartu Tri yang pakai kayak di SIM 1 ini enggak bisa cuy. Ini terjadi error connecting. Jadinya aku bakalan ganti ke kartu SIM yang kedua, yaitu Telkomsel. BTW kalau misal apa ya? Kalau kalian kartunya sama gitu kayak Tri, terus yang SIM 2 kalian juga beli Tri, kayaknya sih tetap bisa ya guys ya, karena itu yang anu IP-nya cuy, bukan masalah providernya kayaknya sih. Oke, di sini ketika aku ganti kartu Telkomsel udah langsung dijamin bisa ya guys ya, seperti ini langsung ada logging on Jiangwei gitu ya, Jiangwei anjay. Nah, oke, di sini ya udah terbukti berhasil coy. Udah bisalah kalian login GT tanpa menggunakan VPN. Kalau terjadi error connecting, kalian tinggal cukup beli SIM baru, ya nambah beberapa duit sih jadinya. Tapi ya ketimbang gak nganu kan, ketimbang apa ya, ketimbang pakai VPN gitu boros baterai kalau main sambil pakai VPN. Dan ya mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Aku Wawan si player gratisan izin pamit undur diri. See you in the next episode. Goodbye.